Baik, terima kasih pemirsa Jabat 1.5 pun Anda berada. Saat ini saya berada di dari studio pelaksanaan Tajam Trans 2016. Dapat kami laporkan pemirsa pada hari ini situasi dan kondisi Selain menjadi ajang memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, makna Tajam Trans juga sangat dalam, yakni sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat Jember. Karena gerak jalan ini melintasi jalur utama Kabupaten Jember dan bahkan karena banyaknya peserta yang mengikuti event ini. Meski mencapai garis finish hingga tengah malam, namun hal tersebut tak membuat surut masyarakat yang ingin melihat event tahunan ini. Dengan terus digelarnya agenda yang berdasarkan atas tradisi seperti ini, diharapkan mampu sebagai alat untuk pemersatu bangsa dan juga sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Baik pemirsa, di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Fatma Umbar, Ibu Faida. Gimana perasaannya bisa mengikuti Tajam Trans 2016 ini? Alhamdulillah, senang sekali bisa sampai finish dan saya senang sekali masyarakat tampak antusias dan bergembira. Dari peserta saya lihat jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, meskipun sebagian besar juga tidak terdaftar secara resmi, jadi tidak punya nomor urut, tapi mereka antusias memeriahkan kegiatan ini dan dari start sampai finish tetap ramai, meskipun tadi sempat gerimis tidak menyurutkan semangat masyarakat dan itu luar biasa. Tetap jalan ya, dan tetap jalan finish, dan kita pun tetap jalan bersama ya. Mereka. Baik, harapan kedepannya gimana pun terkait Tajam Trans ini? Saya berharap kegiatan Tajam Trans sudah menjadi tradisi bagi kita di Kabupaten Jember dapat menjadi event yang dikelola dengan lebih profesional sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi daya tarik, menjadi event yang menarik bagi turis-turis mancanegara kalau kita kemas dengan sebaik-baik. Akan tetap dilestarikan ya, karena ini bagian dari tradisi Kabupaten Jember. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi yang dapat saya laporkan terkait kegiatan dari Tajam Trans 2016.